Jaksa Agung Republik Indonesia Sanityar Burhanuddin memastikan tak ada permintaan dari polisi supaya pihaknya tidak menahan Putri Chandrawati. Burhanuddin menyebut, setiap lembaga hukum punya kewenangan sendiri ihwal penahanan. Ketika perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka menjadi wewenang jaksa untuk menentukan. Ketika ditanya tentang anggapan publik soal perlakuan istimewa polisi terhadap Putri perihal penahanan, Burhanuddin tak menjawab tegas. Dia hanya berkata, hingga kini kejaksaan belum menentukan apakah bakal menahan istri Verdi Sambo itu atau tidak ketika perkara ini sudah bergulir di persidangan. Menurut Burhanuddin, kejaksaan nantinya akan membuat pembobotan tentang perlu tidaknya Putri ditahan. Kejaksaan juga bakal mempertimbangkan kepentingan persidangan sebelum mengambil keputusan terkait ini. Burhanuddin pun memastikan bahwa tak ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan Verdi Sambo ke kejaksaan. Ia menjamin jajarannya punya integritas tinggi dan bakal bekerja secara profesional dalam kasus ini.